Tuhan. Dua, melambangkan victory. Ya? Ya, ini huruf V kan? Oh, dua. Percaya apa ada di sana? Saya sekali lagi saya bilang, saya menjalani, saya tidak mau pongah. Saya ikutin saja path-nya Tuhan. Jalannya Tuhan berjalan. Karena kalau kita selalu mengatakan pasti, ketika rencana Tuhan berbeda, kita kecewa. Dan saya tidak mau membuat rencana yang mendukung saya kecewa. Jadi lebih baik kita serahkan bagaimana rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu strategi khusus, libatkan Tuhan untuk menentukan kehidupan kita. Selesai. Kami akan mulai dari titik nol Jakarta. Titik nol itu mana kira-kira? Sudirman. Jadi itu kira-kira Jakarta Pusat. Rangkul Persija gimana? Bagaimana? Rangkul Persija gimana? Saya rasa kalau adik-adik di Jackman Harper Persija merasakan kehadiran kita, maka tanpa diminta, saya ingin mendidik atau mengajarkan kepada kita, lakukanlah yang terbaik selama diberikan kesempatan oleh Tuhan. Jangan kita sia-siakan kendaraan independen yang gratis kami siapkan untuk rakyat. Kenapa tidak dipergunakan? Inilah kesempatan rakyat untuk menyampaikan, memperjuangkan hak-haknya daripada media selama ini menyoroti hal-hal yang menjadi penderitaan rakyat. Mari sama-sama, saya mengajak seluruh media bergabung bersama kami untuk memperjuangkan rakyat sehingga rakyat kembali berdaulat di negara kita. Kita mulai dari Jakarta. Terima kasih. Mari kita sama-sama. Kan dua juga, Pak. Ya, terima kasih ya.